Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke vlog saya. Okay, kali ni ini kita kembali di vlog vacation saya. Okay, sekarang ni kita dah sampai di airport Kunming, China. Kita sekarang berada di China. Saya pun shooting ke apa, memang jalan-jalan dengan family, nampak tak? So kita baru lepas sampai. Saya pun panggil. Kita akan berada di China ni sebab selama 8 hari. Sekarang ni kita dah sampai di apa? Ada line ke? Apulah ada line di China versus China. So kita akan berada di, sekarang ni kita dah sampai Hotel Kunming. Hotel pula, Airport Kunming. Lepas tu kita tunggu train buka, and then kita akan terus ke Lijiang. Kali ni kita punya vacation, ingat dia kahwin tadi. So kali ni kita punya vacation agak adventure sikit sebab kita akan banyak gunung lah. Akan pergi naik train ni macam motor backpackers lah. Tapi silap orang lah aku nak bawa backpackers. Kita bawa luggage. Nak jatuh lah. Okay, so marilah kita ikut bercuti bersama saya begitu. So lihatlah airport dia ya. Macam museum kau, cantik kau je. Nampak tak? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2:20. Okay, so basically kita kat China ni tak ada ambil tour guide ke apa, kita sendiri sebab pakcik I memang sebelum ni dia pernah datang sini. So kali ni kita orang pergi dan kita bawa dia lagi. So dia lah jadi tour guide kita orang. So kali ni kita akan naik public transport lah. Akan pergi sana lah, pergi sini lah semuanya sendiri. Wish me lah, aku dah lah pukul cantik daripada jalan kaki. So sekarang kita kat luar, angin dia bapak sejuk. Ya Allah, sejuk dia. Dia macam berangin dan sejuk. Macam aku duduk dalam peti ais yang atas tu. Pada pun 21 celsius tau. Iya ke, mandai je aku. Tapi ya Allah, sejuk dia. Sejuk lagi. Beku sekejap. Ni baru dekat airport, belum nak banyak gunung lagi. Macam mana nak banyak gunung, bunuh je lah aku. Okay, sekarang ni kita dah berada di King, apa nama tempatnya? Kunong, Kinmun, Kunming Railway Station. Kita dah berada di tempat kereta api dia. Kita dah naik kereta api, sejuk uduh. Oh, tak ada asap lagi. Kita dah sampai, so kita tunggu kita punya train. Kita pukul 7 tau, sekarang baru pukul 5. So mari kita tunggu. Kosong, tak ada orang lagi. Dia buka ni, so kita nak tukar tiket. Lepas tu baru kita naik. Okay, kita boleh nampak je dekat sini ada macam-macam jenis muka Cina-Cina je. Dia tak sama dengan Cina-Cina yang berada di Malaysia. Lain orang ada macam muka Cina-Cina kampung, Cina-Cina gunung. Sebab ini betul je, based on apa yang I nampak. Tak ada niat kutuk-kutuk ke, tak ada. Tak ada kau boleh tengok. Semua lain-lain lupa dia, takutlah kita. Yang penting aku still tak faham apa dia orang cakap ya. Aku bayangkanlah aku tengah jalan-jalan, dia datang. Syang. Aku macam, aku cakap apa? Aku pedih. Macam syang. Kita pun macam dia macam ambil masa sikit lah nak brain. Tapi dia orang try to approach kita. Itulah. So kita kat sini kita kena download apps and kena translate apa yang diorang cakap. And tak pun kita cakap and then translate. I tak ingat lah apa nama app. So kita orang kat sini semua dah sedia ada. I mean like dah tahu nak buat apa. So kita terus pergi je. So macam siapa yang datang syang tu, lantak kau lah. Okay, kat sini kalau bagi toilet dia, kita kena buat botol sendiri lah. Sebab apa? Sebab kalau tak, kau kencing tak cebok, bodoh. Mana lelaki dan perempuan? Oh ni man, confused kejap. Bodoh. So kita kena topak air dulu. Kita dalam toilet berada di China kan. Selalu saja kita topak air sebab nak kencing. Okay, sekarang ni I feel the feeling artis Korea baru keluar daripada airport. Fans, mana fans I? Cik, padahal saya kita api je. Cantik lah. Tegangnya apa ni? Saya tunjuk sikit je dia keliling-keliling dia. Ni dia punya railway station yang terbuka. Apa tak? Sejuk anjing. Ni kita akan masuk, nanti kita akan naik kereta api. Okay, so kita dah nak masuk. Ya Allah, meriahnya. Apa yang meriah macam pasal malam ni? Okay, dah. Okay, sekarang kita dah masuk di railway station. Kau dapat tak? Thomas and his friend. Sejuk. Kita punya platform, tengah tunggu kereta api. Cucu. I see an answer, I see an answer. Jumping.
Sekarang kita dah ajar duduk. Kita tahu apa, berapa lama? 3 jam setengah. Okay, dengan Aidil. Aidil mana Aidil? Hai. Pakcik, duduk-duduk lah pakcik. Ni lembu dia. Okay, finally kita dah sampai di Lijas. Dah 3 jam. Ya Allah, sejuk man. Oh my god. Ya Allah, sejuk. Rekod tak ni, rekod. Sejuk ni, sejuk. Mama, okay tak, Ma? Sejuk gila. Okay, sekarang ni kita nak cari minivan untuk pergi ke tempat tinggal kita. Oh, bapak kau kuning. Oh, iya, bapak kau kuning, takutlah. Rambut air kuning tak effort. Ni pasal ni? Bodoh eh? Tiba-tiba je. Eh, Oyu. Oyu kat mana dia? Okay, so kita dah sampai dekat Lijiang punya town. Kita nak pergi ke hostel kita. Ha, ni lah jalan-jalan dia. Cantik lah ala-ala Korea macam tu. Kami Rain? Sejuk, tapi sejuk dia boleh lah sebab dia panas kan. So macam seronok sikit sejuk dia. Angin sepoi-sepoi blaster. Eh, tu boboiboy. Okay, so kita dah sampai di kita punya hostel. Kat sini pergi hostel, tak ada hotel kau. Kita jimat kata backpackers kan, kau nak hotel-hotel buat apa. Tapi cantik tau, kita tengok, jom I bawa. Okay, ni dia punya luar empat bunga-bunga. Agaknya owner dia suka bercucuk tanam. Ha, nampak tak? Cantik tu, kita masuk. Masuk dalam pun lagi cantik. Ni baru dekat lobby dia. Ada ada macam old style. Ya Allah, apa hal tu? Dia ada dengan Zat Sabok. Air. Eh, tak air ni. Air. Tengok sikit. Cantik. Eh, ni siapa punya kerja ni? Dia ada garden ni kat belakang ni. Oh, bapak kau bodoh. Mira? Cantik. Taman-taman Secret Garden. Secret Garden. Hai. Muka dia bila ambil gambar. Janganlah. Hi, welcome back to my tour. Okay, hari ni I nak bawa korang masuk. Mengabudu naik tangga jap. Ni bilik I hujung. Okay, bilik ni bilik korang. Ni bilik air. Ada heater tak? Heater macam ni je. Meninggallah aku. Okay, so pasal ni kita ada. Kau nak duduk hotel tu? Haa, ni kata kita. Alah. 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 Tepi lah. Okay, ni kita punya. Biasa-biasa je. Untuk apa hari? Sebab kita berpindah randa. Kau tolak. So kita tak bilik diorang pula. Jom Mira. Turun. Orang ni suka tengah bunga lah. Ambil bilik dia. Allah, bilik dia. Orang bujang. Orang bujang. Bungok je. Bosan-bosan main cerik je lah. Okay, so sekarang ni kita nak pergi lunch. Pergi lunch lah. Dapat air datang. Oh, ada buka tonton. Eh, bapak dia. So kita tak pakai jaket sebab kulit air kulit biawak. Lepas tu pakai jaket. Eh, dia dengan aku pula. Aku ajar. So, mari kita jalan-jalan dekat sekitar sini cari makanan halal. Sebab takkanlah nak makan. Bukan, takutlah. Makan angin je. So, mari kita jalan-jalan. Saya pakai gloves. Hai. Kat sini kan orang kat sini semua suka ludah malah terata tau. Aku setengah jalan tiba. Takutlah. Seram. Mira bijak ludah orang. Eh, tak. Ih, busu. Mana ada? Hampir. Luasnya. Oh, tu apa di tengah tu? Tabung. Oh, polis nak berdiri. Oh, baguslah, betul lah. Okay, so siapa yang tanya, siapa yang ambil gambar Asfah cantiknya? Ni lah bibik-bibik ni. Tengok muka dia. Tu video yang dia muka je cantik tapi malas basuh pinggan. Diam. Okay,
sekarang ni kita berada di Old Town Lijiang, yang macam kampung-kampung lama, set-set kampung lama. Oh, lama-lama. Kampung lama. Lepas tu, kita punya jalan ambil gambar kat sini sebab cantik. Kau boleh tengok tak dia pergi kampung-kampung dia? Tunjuklah sikit kameraman ni, bodoh lah. Bodoh ni kameraman ni. Okay lah, cakap tempat sini memang cantik gila. Macam dalam drama Cina tu kan. Oh, cantik. Oh, pin. Eh, sebab aku tak jatuh longkang. Takutlah dah. Eh, apa tu? Eh, apa tu? Mira, apa tu Mira? Ni apa benda? Ni cendawan ke? Mana lah aku tahu pun tu. Seminggu sekali kau datang. Eh, tak nampak. Okay, sekarang ni kita dah habis tour dekat Old Town Lijiang ni. So sekarang ni malah kita makan. Kita lapar. Nak nasi. Betul tak, tadi aku makan roti je. Ya Allah, sepanjang hari makan roti silam lah. Okay, so kita dah sampai di restoran halal kita, iaitu masih apa tu? Masih Halal Beef Pavilion. Wow, pavilion bukan ada di Bukit Bintang, tapi ada dekat sini. See My Level. See My Level Halal Food in China. Kau ada. So inilah lunch kita. Apa ni? Ni apa? Apa macam apa nama dia tak tahu. Kita mesti tunjuk je. Ini daging, yang ni sayur, and then yang ni like ayam. Tapi saya pelik je ayam ni. Kau kabur. So dia bagi teh dengan nasi, so marilah kita makan. Okay, sekarang ni kita sambung jalan balik di apa tadi? Apa yang tempat ni? Old Town Lijiang. Kita sambung sebab tempat ni besar gila. Yang tadi kita discover separuh je. So kali ni pemakan dan tenaga, kita jalan balik dan keluar belah utara. Oh, begitu. Kau tak cantik kan belakang eh? Oh, silap. Kau cantik. Sekarang kita sambung jalan. Bodohnya bas. Rancak betul makcik tu gosip. Okay, so basically dekat sini banyak gila. Oh, ada DN. Banyak gila makanan yang menarik-narik untuk cuba. Tapi kita tak tahu boleh cuba ke tak sebab takut halal haram eh. Dia ranjing comelnya. Okay, so maybe jus-jus buah tu kita boleh try lah. Tapi banyak makanan-makanan tu tak berani lah. Saya juga seorang fotografer. Tiba. So kita shopping souvenir sikit sebab kat sini cantik, nampak tak? Bolehlah untuk kawan-kawan, siapa yang betul-betul digelar kawan. Okay, so sekarang ni kita dah settle jalan kat sini. Kita nak balik sebab penat sangat jalan kat sini. Besar ni pun tak sempat habis lagi. And then, kita habis shopping semua, marilah kita balik. Sebab lagi kita nak keluar makan. Lagu ni jumpa kan? Guys, sebuah apa? Tu buah apa tak aku lah. Ni, ngasuh lagi cepat. Ni buah apa ni? Aidil? Lagu tak sopan. Kita tengok jalan raya dekat sini ni, macam licin eh. Dia macam boleh main skating tau. Sekejap, saya try. Eh, tak boleh lah, jangan jadi bodoh. Tapi licin dia. Tak ada lubang pun. Lagi flawless daripada muka kau, Mira. Saya kunci dia, tak kunci dia. Nak buka senang. Assalamualaikum. Hai, okay. Hai, selamat malam semua. Okay, sekarang ni kita nak pergi makan malam. Tadi, tadi kita dah balik hostel. Kita dah rehat, dah tidur sekejap. So, malam ni kita bangun just untuk makan malam. Okay, malam ni kita boleh jalan-jalan sangat sebab esok kita nak bangun pagi. And esok kita akan jadi lebih ekstrim. So, marilah kita pergi cari restoran halal dan makan. Kita balik, esok kita... Okay, so sekarang ni kita makan dan jumpa kedai halal. So, kita makan di... Apa nama kedai ni? Kebab tahu lah pula. So, inilah kedai dia, dapat tak? Macam simple je, santai. Tapi masalahnya besar. Aku dah besar, budak tak muat betul-betul sini. Tak, aku satu je, diorang semua boleh dua. Saya gemuk. See My Level, nasi goreng Cina dekat Cina. Lagi Mira? Terliuk ke? Kita ada burung puyuh, kita ada ikan. See Your Level.
lah, kita dah kenyang. First night is done. So bila kita balik, gatal lah, ada nyamuk ke? Nyamuk Cina ni kacau lah. Kita balik tidur, esok kita bangun pagi nak banyak gunung, tu tak adil. Nak banyak gunung, mampus aku. Good morning. Astaghfirullahaladzim. Selamat pagi semua. Okay, hari kedua hari ni kita nak pergi panjat gunung. Kita tengah tunggu bas. Astaghfirullahaladzim aku. Muka ni banyak gunung. Ya Allah. Wahai orang gunung, be prepare. I nak datang situ. Okay, so sekarang kita tengah tunggu bas kat sini bersama kawan-kawan baru. Kita ada orang, nampak tak belakang tu? Seorang tu yang macam Jack. Kau benda kau je. Nampak tak ada asap? Busuk. Bau ni, bau keladi. Bau keladi. Kita ada kawan baru di sini, dua orang ni. Jack, Stephen. Jack dengan Stephen. Ya, kau je. Kau bodoh. Kita dah lambat. Pergi sekolah. Kamera. Pergi sekolah. Hari lah. Pergi sekolah. Dah waktu sekolah. Jom lah. So sekarang ni kita berhenti sekejap di tengah gunung. Aku tak sampai lagi. Sebab apa? Oh, pergi tandas. Yelah. Tada. Sejuk. Taklah sejuk sangat. Biasa-biasa je. Jagung ni serius sedap. Jagung gunung-gunung Cina. Ada. Eh, mama pun nak ah. Ada jagung. Bodoh ni. Goyang-goyang lah. Kau nak pakai macam mana? Bagus. Tepi gaung. Kita kena tepi gaung, guys. Kita sekarang berhenti di gunung-gunung ganang yang sejuk mampus ni. Eh, tak boleh celupa. Kita cakap baik-baik je. Saya di sini ingin menangkap gambar bersama gunung-gunung. Semoga hari anda ceria selalu. Tak terlupa kan? gunung. Damn. Takut. Oi, dia tiup-tiup whistle pula. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuknya sejuk. Okay, like sejuk. Oh, sekarang ni kita nak tukar naik van pula yang kecil tapi dia bawa lagi scary. Tengoklah dia buat laju bodoh. Tengoklah, ya Allah terkesan. Dalam gaung dia buat laju. Laju. Perjalanan dia. Oh bodoh. So kita dah sampai di hostel kita yang berada di Gunung Ganang daripada van puaka teritus. So tolong jatuh. So ayah aku buat hostel tu ha. Dua tiga. So ayah aku buat hostel tu. Pergi masuk dulu. Macam nak bodoh. Okay, so inilah bilik kita yang kedua untuk stay. So ini untuk tiga orang. Okay lah, cantik. Yang penting ya, yang penting ya. Kita keluar. See my level. Tak ada lah. Cantiknya. Ni bilik. Bilik ni, bibik ni. Bibik. Kau siapa tu atuk ni? Cantiknya. Yang penting buka-buka sikit. Good morning. Woo. Ok,
Okay, sekarang ni kita nak pergi mendaki pula. So, marilah kita start mendaki. Yu. Okay. Mama penat. Oi, umpan. Baju dah sama dengan tanah. Guys, aku tak tahu kenapa aku buat biar pakai celup putih pergi hiking. Apa salah aku bodoh sangat. Ni pasal ni. Mari kita nyanyi ya. Tepu amai-amai belalang kupu-kupu. Oh, kupu bodoh. Sorry. Jangan jarum lepas bahaya. Tepu asbah pandai malam nanti upah susu. Eh, susu lain. Ambil kita jalan-jalan, kita ambil gambar. Begitu. Model budak kecil ni. Dia pergi gunung. Sekarang ni dah 1.5 jam je kita kat atas ni. Oh, tersangkut lah. Bila nak sampai? Bila nak sampai, aku dah bawa banyak barang ni. Wajar tu. Hentian seterusnya. Kau lah kenapa? Bongok lah. Kita tinggi ya. Ah, sendawa aku. Kambing-kambing ni pandang tengok tu zoom. Dia takut. Dia takut lari. Lari dia kejar lagi. Lihatlah kita berada di mana sekarang. Tadi kita ada kat situ. So, kita dah naik. So, apa dia Mira? See my level. See my level. See my level. Tak ada nak ambil lagi. Ada level tinggi lagi. Guys, kambing tu ikut kita. Dia takut. Kita dah sampai sini je. Ada lagi kambing. Takut lari dululah. Kambing. Kambing dah ikut dah. Weh, kambing tu ikut aku tadi takut. Kudu dalam bus. Oh my god, like I'm so tired now. Oh my god, Mira. Oh my god. Itu dah 2.5 jam ya. We are about like 2 hours and 30 minutes here. But see my level. We are really high. No, and we are... Oi, kau paling batu kena orang ke bawah. Kita daripada situ. Dari situ, kita dah sampai. Sampai sini. Sampai ke atas dah. Jangan langgar, jangan jatuh. Duduk sini, Eddie. Jatuhlah. So kita nak letak batu kita sebagai kenangan di sini. Boleh tak? Boleh tak? Oh my god! Aspahiri was here! Kau jangan jatuh ke batu aku eh? So kita jalan kat mana guys? Tapi ni gaung. Oh, aku gaung guys! Kenapalah? Tapi best tau, angin dia kuat. Angin dia sejuk. Kepal! Tinggi angin. Angin lah. Tak carut kita angin kan? Lihatlah kita sampai di mana. Air terjun. Selamat lo. Jom. Sekejap. Lupa. Nak pergi putih. Help me, Mama. Help me. Oh my god, like we are so near. I'm so scared but it's fun at the same time, like oh my god. Sebabkan kita dah lapar sangat, dah 3 jam kat bukit ni, kita makan pisang. Finally guys, kita sampai dah ke halfway yang atas gunung ni. Aku ingat ada apa. Tumpi tu makan. Okay, kita sampai di halfway. Mari kita apa lagi dalam. Wow. Cantiknya. Ooh, look at that. Cantiknya. Penat. Sekarang kita tengah minum kopi-kopi panas di gunung-gunung. Hot chocolate, I punya hot chocolate. Ni apa ni? Woohoo! Coffee with gunung. Atas tu, lepas tu pergi ke rumput-rumput yang macam guys, mama boleh tidur kat sini. Panas ni.
Okay, hai. Sekarang ni pukul 2:35. And aku tak boleh tidur, bodoh. I dah tidur petang tadi tau, like. Balik daripada gunung tu, upload gambar, terus tidur. Lepas tu sekarang aku tak boleh tidur. Aku dah rasa seorang dekat gunung ni. Takut. Sunyi tu, sumpah. Like, tak dengar apa-apa. Dengar suara sendiri je, tak ada bunyi lain langsung. You know? Nampak tak? Tak ada suara lain. Rasa macam kau ni pekak tu, tak pekak. Tak ada bunyi lain. Tak ada bunyi kereta. Tenang, memang tenang. Sejuk pun sejuk. Tapi aku sunyi. Bak kata Fazura macam tu. Hai, hari ni hari ke tak kot, hari ketiga. Lepas tak pakai lembu-lembu, kita masih lagi dekat gunung-gunung ganang ni. Sepertinya kita nak balik ke Lijang. Sebenarnya kita pergi ambil-ambil gambar dulu. Betul tak, Mama? Betul. Okay, sini jalan raya dia bahaya je. Sebab apa? Sebab kalau kat Malaysia, kan kita kan daripada sana kan dia ikut lane ni kan. Tapi sini tak. Daripada sini, dia akan ikut lane ni. Yang daripada sana, dia ke sana. So, kalau kita jalan sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, siapa-siapa yang tanya fotografi kita, siapa fotografi kita adalah kita orang sendiri. Okay, ni pakcik saya. Hai, pakcik. Sekarang kita nak turun ke bawah untuk ambil gambar lagi cantik berdekatan dengan apa? Dekat gaung. Kita memang suka gaung-gaung tu sebab pasal. Nak jatuh. Lembu nak jatuh. Nampak tak? Kita nak turun ke situ. Awal lah. Cuba nak duduk. Alay. Fake dia dia. Fake dia dia. Tak, saya lah fotografer. Kita sini fotografer. Apa dia? Oh, lagi sekat. Oh, lagi sekat baju. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ah, cantik banget tipuannya, ya ampun. Tidak pula, apa ni? Abang. Satu, dua, tiga. Okay, guys. Kita naik bas. Bas besar tau. Kita naik bas yang besar. Kita lalu tepi gaul. Takut. Bapak ni hijau. Ya Allah, takutlah mama. Okay, so kita orang kalau kat sini nak makan, kita orang kena tunjuk. So macam ni, gambar ha, nak tu, saya nak itu. Saya nak itu juga. Saya tu, tu. Dan kalau kita nak nasi, kita kena minta nasi. Tunjuk gambar. Like everything sini kena gambar, so baru nak faham tu tak Mia? Chow fine. Chow fine tu nasi goreng. Oh, fine. Fine dia nasi. Fine? Aku fine kau mama. Oh. Mira makan apa Mira? Daging. Daging. Daging apa? Daging. Lembu. Daging lembu. Ya. 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 Okay, sekarang kita dah sampai hotel kita yang asal, yang first day dekat Lijang tu. Kita akan duduk sini sampai hari Selasa kot. Lepas baru kita bergerak pergi Dali pula. So, marilah kita rehat dulu. Mana kita ingin makan. Lepas esok kita pergi ke tempat lain, which is nak banyak gunung juga tapi lagi sejuk. Katanya lah. So, marilah kita tidur. Good morning on the day 4 gitu. Okay, hari ni kita bangun awal, nak mampus, nak mati, nak bangang. Marah. So kita kena naik bus nak pergi ke mana? Kita lah nak tempat tu, so kita ikut je lah, jom lah. Dah lah pagi, gelap lagi, aku dah bangun, dah siap macam. Tapi air lawak kan, so outfit lah ini. Gitu, saya nak pergi fashion week. Padahal aku nak banyak gudung. So jom lah. Okay, kita dah naik bus awam. Bus awam di Cina ni macam bus kau pergi balik Melaka. Pada kat center tu, bus dia cantik tu. So, lihatlah bus dia. Mari kita gerak. Okay, sekarang ni kita dah sampai di Black Dragon Mountain. Kot nama dia, tak tahulah. Kat sini memang sejuk gila, lagi sejuk. And semua orang kat sini ni lah akan ada salji semua. Tapi kita tengok kita luck ke tak dapat tak salji sebab ramai sangat orang takut tiket habis. And then semua kena pakai baju-baju macam ni tau. Kali-kali ni takut lah Baksha Tadika. So marilah kita pergi tengok salji sejuk anjing. Tak ada asal dia. Seram ni jalan-jalan.
lakukan. Tada, kita dah jadi biru. Ni orin. Kita dah biru. So, marilah kita beratur kita nak kebuka pergi ke hujung gunung. Daik bercabang tiga. Sumpah dia orang kat sini, motor barisan. Okay, so kita dah sampai di kebuka. Nampak tak kulit emang lupa. Nampak asap kan? Sebab kita berada di atas gunung, kita dah naik kebuka ke gunung lagi, ke gunung, ke gunung. Tak tahu sampai mana, mungkin lagi ke tujuh. Oh, jangan berpisah, jangan berpisah. Takut. Aku tahu lah orang-orang di kat sini dah suka potong-potong. Wajar betul. Bagi tu, dia bagi tu. Macam-macam kat sini, sekarang kan tahu-tahu nak tak faham betul ni. Macam-macam lah. Macam aku tak. Aku naik kabel kau macam apa? Betul tu lah. Kamu不用这个吗? 挂了，高原。 Mira takut, Mira takut. Penakut je ni mamat ni. Tak nampak apa ni. Takut lah, takut ni. Kita dah sampai kat atas. Buat satu, satu. Oh my god, so pretty. Woo! We are on the top. Ice. Oh my god, cantiknya sini. We are on the top of the mountain. Walaupun muka aku dia macam bodoh, mau lupas dengan bibir kering, tapi I don't care. Yang penting I berada di atas je. Ah, korang yang tengok semua berada di bawah gitu. Tapi lah manusia. Kabut datang, kabut datang. Tak nampak? Tak nampak, saya nak ambil gambar. Tak buka muka lah. Oh my god, kita berada di awan-awan. Awan yang... We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Sejuk. Jangan. Sakit bodoh. Aduh. Tak nampak apa. Mana jalan tak. Cantik guys. Ya Allah. Okay, sekarang kita dah sudah ada sikit-sikit buku-buku macam peti ais tadi. Mama ai nak cakap sekejap. Okay, lepas tu kita sekarang berada di Blue Lagoon. Apa nama dia? Blue Moon. Blue Moon Mid Valley. Blue Moon Valley. Mid Valley ke L? Inilah dia kenapa dia panggil Blue Moon sebab tasik dia biru. Apa lagu tu? Apa lagu tu? Bulan madu dia apa? Biru. Allah tegur tak sedap biru dia. So kita duduk sini menikmati pemandangan sambil makan jagung. Untuk pemandangan-pemandangan kita orang. Cantik kan? Ni apa lembu lah ni? Tengok ni apa? Alah tak ada lelaki punya. Senyum sikit, senyum sikit. Senyum, senyum. Mama cepat. Mira. Ini mama. Paling gerik, paling gerik. Paling gelik, paling gelik. Sekejap, daripada Aspa. Alah, sudah. Banyak kali dah balik, jom balik dulu lah. Takutlah ramai pakai macam ni, kepala-kepala semua ada binatang ni. Takutlah. Ada lagi tolak, Mama. So, guys. Biru gila ni boleh nampak tau bawah tu. Damn, so cantik. Okay, sekarang kita berjalan di petang-petang hari di Lijiang. Eh, no, kita dah naik bas tadi. Kita pergi mana, Mira ni? Black Dragon apa? Black Dragon Pool. Okay, whatever lah tempat dia. So, main lah kita jalan-jalan petang-petang. Kau tahu lah. Sungai-sungai dia, dia punya vibe-vibe kat sini. Best tak, Mira? Betul. Betul. So, sekarang ni kita berjalan di taman-taman yang berada di Lijiang. Iaitu The Black. Black. Tak, aku tak ingat lagi. Cantik. Tempat dia sangat tenang. Cantiknya.
Kat sini view cantik gila tau. So macam kita banyak ambil gambar scenery je kat sini, tak boleh posing sangat. Tapi cantik. Hai, okay, hari ni adalah last day kita dekat Lijiang. So kita nak bergerak pergi tempat lain. Aduh, bag ni. Bag ni jatuh lah. Okay, so kita akan pergi ke Dali naik train. Kita dekat stesen Lijiang. Sekarang kita akan ke Dali. Dalam train tu ada 2 jam setengah kot. Ha. So bye-bye Lijiang. I'm gonna miss you. Thank you for the view. Mari kita pergi tempat lain pula, kita view kat sana, jom. Kita dapat tiket kita ke Dali tau, ada nama kelas kau. Ah, ada nama dekat tiket kereta api tu tu. Takutlah nak masuk airport pun kena. Tahan kena check. Tengok train dia. Ambil aku ni babi lah, geram aku kau ni. Inilah train kita. Nampak tak? Sini ada apa? Takutlah kita terbalik lah. Tak tahu ada Mira, Mira bodoh. Aidil? Nama mama. Terkejutlah dia bontot. Now kita dah sampai di Dali. Let's go, kita check out. Check in kita punya hotel yang ketiga. Welcome to Dali. 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 Bukan ubat gigi tapi tempat. Okay, kita sampai ni lah bilik hostel kita. Cantik kau. Oh, cantik bodoh lah. I want this one. Hai, orang luar. Macam nak buka? Oh, tak boleh buka lah. Bila air? Oh, bila air dia on. So, macam okay. Okay, sekarang ni kita dah settle bilik dekat apa, settle letak barang dalam bilik. So, mari kita pergi makan. Since dekat Lijiang, dekat sini kat mana? Since dekat Dali ni tak sejuk macam Lijiang. So, kita just tak okay je kat kita ternet dan juga kambing biri-biri. So, mari kita cari kedai makan. Macam susah je nak cari halal kat sini. Okay, so, kita jalan cari makan guna Google Maps lah. Cari mana kedai makan tu. Aku nak makan ayam ni, aku tak nak makan babi. Okay guys, dekat sini dekat Dali ni susah betul nak cari makanan restoran halal. Kalau ada pun diorang tak ada tindak order. Kita kat sini order kena tunjuk gambar macam nak tu nak tu. Tapi kat sini semua tak ada gambar dan diorang tak faham. Dan diorang memang kampung nak mampus. So macam susah tu nak cari restoran halal. Mari kita lihat restoran halal yang dekat dengan main gate dekat Dali, orang tu. So macam nice, ada banyak gambar ini. So boleh tunjuk tu, saya nak tu. Saya nak itu, saya nak itu. Ha. Mama, aku nak mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Look at that. Nyam-nyam. Marilah kita makan. Kalau nak cakap. Hai, okay. Sekarang ni kita buat rambut. Saya saja. Kau tak, Mama? Mama belanja. Bayar sendirilah. Saya jual badan saja. Okay, kita bersambung. Masa tolong. Tukar. Kita kena bezakan. Tada, cantik tak? Cantik tak? Aku suka. Oh, bakun. Rasa macam I ni penyanyi international gitu. Cantik bodoh. Oh my god, suka. Suka. Kalau duit ada lebih nanti berapa? Who are you? Okay, so hari ni kita makan agak besar sikit. Ya, Mama betul tak? Kita goreng-goreng tapi tak panas lagi. Saya makan anda studio. Okay guys, sumpah yang ni sedap gila. Makan nasi goreng. Makan. Masa kan Mama? Makan. Oh. Hai, good morning untuk hari yang ke-6. So, hari ni kita dah check out dekat Dali, Hotel Dali. So, kita nak pergi gerak ke Kunming. Kita dekat Dali satu hari je sebab kat sini ada benda yang menarik. Penat. Nak makan pun susah. So, baiklah aku belah pada sini. Tapi, aku berjaya buat rambut air kat sini. Thank you, Dali. Mama, apa pandang? Cakap sikit. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bagus, bekerja sama yang depan tu. Bodoh, tak bodoh. Hello, buka pintu. Kita dah nak bergerak ke Kunming. Hai, orang sana. Semoga kita bergerak. Apa yang minum air teruk-teruk? Butuh. Hahaha.
Alhamdulillah kita dah sampai di stesen stesen kereta api Kunming. Dan marilah kita ke hotel. Dan kita pergi hotel dan kita pergi hostel. Kutu beg aku ni. Dah rosak. Bodoh kan? Okay, so kat sini kalau nak tengok hostel kita macam susah sikit. So korang kena download Didi. Didi tu macam Grab kat KL. Tapi macam kita tadi tak dapat. So kita orang panggil je yang, kita naik je yang yang panggil-panggil dekat area sini tu. Macam, syang. So macam, tunjuk hostel. Then dia kata okay. So macam 5 orang, $50 US. So macam okay lah juga. So kita tengok sama ada dia bawa betul ke tak. Takutlah dia bawa tempat lain, tak ada. So kita dah sampai di hostel kita yang keberapa, Mira? Keberapa? 4 eh? Lu tak kau 6? 4 lah, okay lah. Cantik. Macam macam dalam cerita Korea. Mana lelak? Lelak lah. So kita dah dapat buka bilik tu orang. Okay, so ini bilik untuk 3 orang. Tempat tak cantik. Hai Dil. Letak andas dia. Letak di sana. Okay, ni bilik untuk 2 orang. Hai. Hai. Tadi dua orang kat sana, so kita orang tukar. Betul tak? Ah, kena tukar bilik pada muka. Ha ha ha. Pada muka. Percaya. Anda dah tak toilet anda? Toilet kita mana kena menarik toilet pun. Tak menarik macam Maze Runner je. Tada. Ha. Dah jumpa tempat berak. Berak dulu. Ya, bawah punya tu pintu ada rosak sikit tau. Tak semua. Sekejap rosak. Sikit. Nak ilang Mira, nanti kau berak pun sorok hantu. Mau pun tengok berak lah. Mira, kau tengok apa ni? Sangkut pula. Lagu ini aku tengok. Orang Melayu tengok dengar cerita apa India dekat China, orang Malaysia. So sekarang ni kita nak kena pergi lunch. Pukul 2 baru nak lunch. Okay, so update restoran yang kita nak pergi ni tutup. I mean tak buka lagi. And tanya orang tu pun sebab dia bodoh dia tak faham. So mari kita cari guna Google. Pakcik Google sila bagi tahu. Okay, so kita dah pergi like 3 kedai restoran halal. And semua tak buka lagi, buka malam. Aku macam, habis orang Islam kat sini tengah hari makan apa, Yal? Aku macam, nak makan apa di pasir? Ui, lajunya abang buat motor, ui, pelan sikit. So macam kita tengah fikir sekarang nak makan apa tengah hari ni. Malam tu ialah banyak restoran buka. I stress, susah ni cik makanan dekat China ni, kuning ni. Sambil kita jalan-jalan, kita tengok lah macam-macam ni exercise. Makcik, wow. Hidup sehat begitu. So, macam biasalah, kita dah pergi restoran yang ke-7, 8. Semua buka petang. I stress, marilah kita makan apa? Makan pasir, jom. Duduk tepi jalan. Pakcik nak duit, pakcik. Dah lah diorang susah nak cakap English kat sini, bandar. Lagi susah nak cakap English, tak faham tu. I stress. Okay, last seperti kita orang lunch apa? Buah. Susah sangat nak cari, kita makan buah sahaja. Aku lapar. Ue. Takkan nak makan buah. Ue. So, I nak buat tour I punya hostel. So, ini dia punya living room bapak dia. Dia pergi lobby. So, kita naik tangga. Banyak bodoh. Apa yang cantik? Tapi, tak ada lift. So, ni pergi lobby ya. So, kita naik. Luar dia macam ni. Jalan-jalan bodoh je. So kita naik. Ni cantik. Okay, kita kena look cafe dia. So like cafe dia cantik gila tau. Nampak tak? Ring. Cantik kan? So macam kita kena lalu. Okay, ni ada atas lagi tapi kita belah sini. Ni cantik gila. Nampak tak? Suka. Ni macam lalat overseas. Oh, mak kau sayang. So, okay, ada belakang lagi. So, ini kita punya bilik. Kita kena naik sini. Boleh naik lift. Hai. Cik kenal je. Hai, from Malaysia. Ya. Dapat rekod. Habis langgar. Keluar lift. Inilah bilik kita. So, mari kita masuk bilik. Penat. Cakap baik, Din. Bye. Okay, so petang-petang dah lepas makan buah tu, kita keluar beriadah di taman-taman sekeliling hostel kita. Ni taman ni famous dengan... Apa nama taman ni, Bek dia?
Chui Hu Lake. Masuk dia Green Lake, tapi tengok sini macam mati je semua. Mungkin sebab nak hujan. Grape. Nak masuk winter matilah. Apa lah ni, bodoh lah. Cantik. Lihatlah. Ni bunga teh ayam. Kita sekarang berada di buluh-buluh nak buat lemang. Tak. Oh, ambil gambar. Okey. Kita ambil gambar. Cantiklah. Sekarang ni kita tengah menuju ke matahari. Tak nampak jalan. Nampak kita jalan belakang kanan sebab lagi afdol. Nampak jangan ikut orang-orang sana. Kau ni bodoh eh? Kat taman ni betul-betul dia orang main je. Macam situ main violin, itu main seruling. Yang ni main violin. Tak tahulah lepas ni siapa pergi jumpa siapa. Maybe lepas ni main drum. Mira nyanyi sikit. Ya, kita jalan-jalan sambil makan kacang. Tunjuk kacang sikit. Tunjuk kacang. Kak Ros. Kak Ona. Kak Mal. Cantik. Kau betul? Oh, ingat Matthew. Takutlah. Kembali ke rancangan saya yang itu siapa yang cari makanan halal? Kami. Mana lah makanan halal lah. Pusing sangat nak makan ni. Good morning. Untuk hari yang ketujuh, hari ni adalah sedikit orang dekat China, dekat Kunming. So nanti malam ni flight kita balik ke Malaysia, tapi sampai kat Malaysia hari Jumaat. Dia macam flight kita pukul 2 pagi lah. So macam sekarang kita dah check out dekat bilik kita yang cantik yang last kali ni. And then kita nak pergi jalan-jalan dekat Kunming, iaitu last tu apa? Stone Forest. Dia macam batu-batu, macam hutan. Hutan batu. Cik, aku translate je. Okay, so jom marilah kita bergerak. Sebelum tu kita main pool lagi kat sini. Dekat dia punya bar ni cantik tau sebab dia. It's like cafe sebenarnya tau. Cantik gila. Hai, okay, sekarang ni kita nak pergi ke Stone Forest. Dia macam cantik lah guys tu. And then kita nak pergi naik metro. Metro ni macam LRT lah kat KL. Next station Kampung Baru. Sini tak tahulah dia cakap apa, bukit China. Mana je. So kita kena jalan 20 minit daripada kita punya hostel nak ke metro. Tapi jauh. Semua kita jalan beramai-ramai. Inilah dia namakan keluarga. Begitu. Okay, so inilah dia punya subway ya. Nampak tak lebih kurang macam station kita. Tapi dia banyak sangat iklan daripada otak aku. So macam mari kita pergi beli tiket dulu. Tiket, akak-akak, tolong-tolong. Inilah dia stesen metro LRT kereta api, train, apa lagi. Dekat sini ya. Nampak tak? Okay. Dia macam ala-ala MRT dekat KL sikit. So, kita nak pergi, kita daripada stesen Wuri Wuyi. Daripada Wuyi, kita nak ke... Apa tu nama dia? It's cold. Mampus kau lah. Kita nak pergi hujung. So, marilah. Macam LRT lah, Suiji. Okay, so sekarang kita dah berjaya naik bas. So, mari kita ke Stone Forest. Tengoklah cantiknya. Lawa gila rumput dia. So sini semua penuh dengan batu-batak. Batu-bata pula. Batu semula jadi lah. Macam singa lah. Tengok lah cantik. Okay. Air muat tak ni? Aduh. Air dah kurus. Dalam ni lagi sejuk tau sebab angin. Hai. Batu-batu ni sejuk je. So, sebab tu batu-batu, semua batu sejuk. Sebab batu tu sejuk. Aku tak tahu cakap apa. Fuyo. Okay, marilah. Mama dah gantuk. Mana dia? Mama dah gantuk, saya dah lapar. Air ikan pun dah jernih. Pula, kita tengok macam-macam menari. Alamak, berhenti pula. Aku kacau ke? Okay, aku balik dulu. Kat sini kita boleh pakai baju-baju tradisional. Tapi kau tengoklah baju tradisional dia ada buat bakul dan ada bunga di belakang. Ada macam-macam alat. Aku tak tahu lah kenapa ada bunga kat belakang tu. Kau tengok tu makcik tu. Kan ada bunga. Kau ni kau cakap apa? Aku tak faham. Okey, sudah 2 jam lebih kita dekat tengok batu je kat sini. So sekarang kita nak balik. Kita nak naik bus.
Guys, kita jumpa. Finally kita jumpa lorong yang semua makanan halal. Pizza tak nak lah, tak nak kena nasi. Semua halal. Kenapa baru jumpa last day? Aku bodoh ke? Kan elok sini makan. So, kita dah jumpa makanan halal. Dia macam pilih-pilih lauk and then makan. Dia macam lah nasi campur. Walah. Okay, so kat sini memang mostly semua makanan halal. Termasuk kedai runcit semua. So, kalau korang yang datang Kunmin tu, korang datang dekat area masjid dia. Aku tengok masjid apa ni, tapi kat sini memang seluruh semua makanan halal saja. So, kita beli banyak untuk bawa KL, like biskut-biskut. Ni singgah lagi. Mama pun tak habis beli lagi. Bukan bodoh kau ni. So, kedai halal kat sini, mostly kos 9 situ, dah tutup. Jom, jom Mama. Inilah bank saya. Hai bank. Bank cakap hai sikit. Hai. So, sebelum balik, kita beli sate lemak, dulu. Daging lemak. Nyam. Sementara tunggu sate eh. Oi, Oman. Kopal. Eh, makcik ni masuk pula. Tak budak tu suka dia. Okay, so sekarang kita dah sampai di Kunming Airport. So, bolehlah kita balik ke Malaysia. Nak balik dah. Tahu ingat 69 jauh sangat. Rupanya dekat situ je. Tapi kita naik ni benda sampai hujung. Macam mana ni Mira? Bye. Kita kena tinggal. Jauh bodoh ni benda sampai hujung sana. Kita punya kat sini tau. Hai, jumpa lagi. Jumpa kat Malaysia. Mira kau lah ni nak naik ni. Bodoh je budak. Kau tak nak jauh lagi tu. Jauh sana. Okay, so kita dah masuk dekat dalam ni. And kita tengah tunggu flight kita. Lepas tu kita boleh naik. So, sampai di sini sajalah vlog kita sepanjang di. Di mana Mira? Di China. Selama berapa hari Mira? 8 hari lah termasuk kita dekat sampai Jumaat tu. So, kira 8 hari lah. Kalau tak 7 hari je. So, terima kasih sebab tengok. Mama cakap terima kasih, Mama. Thank you. Eh, gedinya. Takutlah. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe and jangan lupa like. Nanti, I buat itinerary eh. Dan bajet-bajet semua, okay? So, bye-bye. Bye-bye. Ya, bye-bye. Bye, ni muka cenawan basi. Bye. Bye.